Yo, hey yo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Murdi di channel Siput Murdi, teman-teman. Channel sopan santun, family friendly dan rajin menabung, teman-teman. Okay. Yap. Di video sebelumnya dan di game sebelumnya, teman-teman. Di game The Baby in Yellow, teman-teman. Dan sebelumnya itu sudah saya katakan, di sini di game ini ada dua babak, teman-teman. Malam pertama, kedua dan ketiga ada lagi satu kabur, teman-teman. Escape, teman-teman. Dan yap, suara tokek itu tadi masih suara tokek, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan di babak kedua, teman-teman. Escape, teman-teman. Dan yap, di sini saya sudah berada di tampilan awal dari gamenya, teman-teman. Dan langsung ke babak yang kedua, teman-teman. Melanjutkan di babak pertama yang di video sebelumnya, teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Kabur terbuka. Ikuti kelinci putih dan kabur dari si bayi, teman-teman. Kalian pasti tahu jika kalian menonton video sebelumnya, teman-teman. Baby in Yellow itu, teman-teman. Dia adalah seorang monster, teman-teman. Monster. Dan yap, di video sebelumnya saya benar-benar ketakutan sekali, teman-teman. Dan yap, jump scare-nya itu loh. Wow. Dan sekarang saya akan kabur dari dia, teman-teman. Kita lanjutkan. Oh yeah. Pilih babak sekarang, teman-teman. Yo. Nonton TV di sofa. Oke, di mana sofanya? Oh, bayinya nggak ada di sini, teman-teman. Naik ke atas, bantu si bayi. Oke. Atau kita menuju malam ketiga lagi ya? Dan ini adalah bayinya, teman-teman. Bayi monster. Tinggalkan pintu dan tutup pintu, teman-teman. Oke. Temukan suatu untuk dimakan, mungkin roti bakar dan keju. Oke, seperti video sebelumnya, teman-teman. Bukan. Keju, iya teman-teman, keju. Dan ya, sekarang beri makan bayi. Kita sudah tahu babak ini, teman-teman. Sudah tahu. Minum susu. Si baby sudah marah. Ini makan, oke. Kemeja ganti, teman-teman. Siap-siap. Bayinya, teman-teman. Seram sekali, oke. Ternyata kita main ini babak keduanya harus mulai dari babak ketiga lagi, teman-teman.
muncul dari depan. Ah. Cepat-cepat menyelesaikan babak ketiga ini teman-teman agar bisa melanjutkan babak kedua. Oh maksud saya malam pertama, malam ketiga ini teman-teman. Wow ya, berulang lagi teman-teman. Wow, perasaan saya masih sama teman-teman, masih ada takut-takutnya. Padahal babak ini sudah saya lewati teman-teman. Bayi. Tidur kau sana. Boneka-boneka domba deh kayaknya kemarin. Nih. Temukan buku dongeng. Oke. Pangeran domba. Yap, sekarang kita membaca dongeng, teman-teman. It was cold throughout the palace. The moon shone right outside. Okay. The wind it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, "Please go and find my sheep. I'm thirsty," said the prince. So the sheep. Seram banget, teman-teman. Padahal di video kemarin saya sudah melewati babak ini, tapi sekarang masih terasa, teman-teman. I'm tired, said the prince. Let me count you. 1, 2, 3. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently, the sheep stepped forth. Its mind consumed by dread. Di singgah sana loh. Good night. Lebih banyak dan sekarang lainnya. Dan yap, sekarang teman-teman, sekarang lebih banyak nah sekarang lain masuk ke apartemen, teman-teman. Dan saya masih ingat apartemen kita di 10, teman-teman. Jangan naik. Jangan naik, teman-teman. Bisa kalian dengar gak suara-suaranya dulu? Jangan naik. Pasti ini adalah sebuah perintah, teman-teman. Jangan naik. Jangan naik. Kan? Itu kelinci putih. Oh, itu kelinci putih ini, teman-teman. Wow. Di mana nih, teman-teman? Oh iya.
ekskavator. Lihat nih, gua 1, gua 2, oh menuju ke lantai 24 teman-teman. Dari back soundnya ini aja loh, kemarahan Big Man cepat keluar. Kelinci imut melompat keluar dari Big Man. What? Kenapa ini? Ikuti kelinci putih, okay. Please jangan ada jump scare teman-teman, please. Wah, oh, bayi ini datang lagi teman-teman. Pigman, tangkap bayi. Di mana dia? Selidiki apartemen. Oke, di sini kita suruh menyelidiki kita. Baby. Makan, baby. Oh, hai baby, badan saya merinding ini baby. Selidiki apartemen, gimana ini teman-teman? Tutup dulu teman-teman. Gak ada yang bisa gintak ini teman-teman. Oke, ambil rekaman. Di mana di sini ada pemutar? Oh, ini teman-teman. What? Oke. Ada musik di sini, teman-teman. Perlu musik. Atau oh, tangga not oh. Bukan piano.
gimana ini ya? Ini nggak bisa dibuka. Perlu musik. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Di sini saya sangat kebingungan. Ambil musik piano. Tiga lembar. Tadi ada. Saya temukan tadi di sini. Oh ya. Kita harus cari lagi. Oh, ada kucing di sini. Piano cantik. Ah, bayinya ini loh. Oh, ini lagi satu. Satu. Di lemari di sini nggak ada. Oh, apa ini? Ambil rekaman, bisa diambil juga. Lagi satu, teman-teman. Melodi dari ini, teman-teman. Bayinya ini loh. Oh. Ini lagi satu, teman-teman. Ini lagi satu. Ini apa ini ya? Wih, dia muncul, teman-teman. The King Lullaby. Oh. Apa itu saklar? Ada lorong masuk, teman-teman. Sebuah labirin kah? Please dong, jangan ada jump scare di sini. What? Oke, kita dengarkan teman-teman, kita dengarkan. Misterinya ini loh. Ambil kunci dan buka. Apa yang harus dibuka, teman-teman? Oh, kuncinya tadi, teman-teman. Ya, pintu. Yap. Oke.
Oke, teman-teman, kita berhasil. Listrik mati. Dikunci. Oh, ini dia, teman-teman. Kelinci putih. Dikunci. Apa ini, teman-teman? Listrik mati. Maksudnya? Wow, apa ini? Ada baterai. Lagi satu. Itu yang biru tadi. Oh. Berbeda warna, teman-teman. Apa ini? Kunci. Inikah? Iya, teman-teman, yang biru. Kira sekarang, teman-teman. Woi, hehehe. Berikan. Kotak sekring. Ini bayi ngapain di sini? Dit. Empat tiga. Pasti ini adalah salah satu kode, teman-teman. 43. Kosong. Empat angka, teman-teman. Empat tiga. Dihapus belakangnya, teman-teman. 43, oke, kita cari lagi. Di sini 43. Kita coba 43. Tujuh belas, teman-teman. 43, 17. Benar gak ya? Oh iya, teman-teman. 43, 17. Iya, teman-teman. Maksudnya turun ke bawah?
Gak bisa, teman-teman. Bolehkan daya elevator selidiki kotak saya. Turun ke bawah maksudnya apa ya? Wow. Oh, atau kurang baterai lagi satu, teman-teman. Oh iya, teman-teman, hentikan mencuri sekring. Yang biru lagi satu, teman-teman. Ternyata membutuhkan dua baterai di sini. Oh, mungkin teman-teman, mungkinkah? Masuk kau ke sana, masuk kau sana. Ya, teman-teman, ternyata. Ternyata, teman-teman, dia mencuri sekringnya. Oh, eskavatornya berfungsi, teman-teman. Hey, dia bermunculan di mana-mana. Eskavatornya. 19. Oh, dia mendekat. Wow. Wow. Berubah jadi monster dia, teman-teman. Lambat sekali teman. Oke, teman-teman, oke. Sial. Susah banget, teman-teman. Kunci yang pas. Untuk apa ini kuncinya? Oh, sesuai gembok, teman-teman. Sesuai gembok. Bulan hijau. Ah, pasrah aja deh. Oke, dua kunci.
Wah. Oh, susah banget, teman-teman. Susah banget. Atau kita ini mainnya di HP jadi susah ya. Tapi saya enggak mau menyalahkan HP ini, teman-teman. Karena ya. What? What? Keluar, jangan tinggalkan aku di sini selama. Gak mau, teman-teman, gak mau, gak mau, gak mau, teman-teman, gak mau. Oke. Kita lanjut aja, teman-teman. Keluar, 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 kemana kita sekarang? Ambil botol dari kulkas. Kulkas. Kok berbalik ya, teman-teman? Kebalik ya? Oh, ada kunci di sana. Ih, bayinya. Dah gembira bawa bayi ke meja ganti. Oke. Aduh, aku harus merawatmu lagi. Oh, ada kunci di sini. Dapatkan popok baru. Awas saja ada jump scare di sini. Hilang dia. Enggak di sini, teman-teman. Oh. Apa ini? Bentuk bulan sabit. Bulan sabit. Lingkaran. Oke, lingkaran kuning. Beri makan bayi, ambil botol dari kulkas. Lagi. Buah baji ke meja ganti. Kan udah. Popok baru lagi, teman-teman. Berapa kali sih? Nonton lagi, teman-teman. Kenapa ini, teman-teman? Kok kita kayak dipermainkan ya? Yap, benar, teman-teman, kita dipermainkan. Bentar dulu, ini kuncinya untuk apa ya? Kita akan coba naik ke atas, teman-teman. Yap, benar sekali. Kunci yang tepat.
Jantung, teman-teman, jantung. Dikunci, dikunci. Kita harus mencari kunci jantung, teman-teman. Kunci jantung. Saya belum menemukan kunci gantungnya, jantungnya, teman-teman. Ini loh, beda loh kuncinya. Oh, ini dia, teman-teman, ini dia. What? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, nggak terkejut aku. Nggak lah, nggak mau aku. Nggak mau. Oh ho ho ho. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Enggak mau, enggak mau. Enggak mau, enggak mau. Ternyata kita enggak boleh. Oh, aku nggak takut. Hey. Ah, kursornya ini loh main-main. Aits, kita harus fokus. Oh, aits. Wow. Gak ada ancaman sih, tapi penglihatan kita, teman-teman. Penglihatan kita. Wow. Hehehe, gak mau. Hehehehe. Hehehehe, aku sudah tahu caranya. Aku sudah tahu caranya. Hehehehe. Oops, aku mau lewat sebentar. Wait, what? Oh, apa ini? Apa maksudnya itu? Pasti aja jump scare di sini, teman-teman. Oh. Jauh banget, teman-teman. Jauh banget. Hop. Mata apa itu, teman-teman? Mata dia kah? Apakah dia seperti gara, teman-teman? Dari pasir matanya. Waduh, lama banget ya. Wait, what? Kita berbalik, teman-teman. Wow. Benar-benar wow, teman-teman. Itu ternyata ilusi, teman-teman. Ilusi, teman-teman.
Ilusi. Wow. Wow. Gak bisa, teman-teman. Oh, mungkin kita harus membuang si bayi ini, teman-teman. Seram banget, sumpah. Seram banget, sumpah. Sumpah. Jangan tinggalkan aku sendirian. Takut. Kita sudah berhasil membuang si bayi, teman-teman. Apa ini? Apakah kita... Wow! What? Lama banget keluar, teman-teman. Oh, si bayi itu lagi. Ah, cepat-cepat. Lari, kelinci kecil. Kau bukan satu-satunya. Ada yang lain. Kucing hitam mendekat Maret. Area baru dekat kripto. Kamu bisa mengerti berita dari... Yes! Yes! Yes. Kembali ke malam pertama. Babak kedua ini, teman-teman. Babak kedua ini, teman-teman. Sangat menegangkan sekali, teman-teman. Dikejar pigmen, teman-teman. Entah makhluk apa itu, teman-teman. Entah makhluk. Astaga, sekian banyak percobaan, teman-teman. Mungkin saya akan memotong beberapa apa ya? Klipnya, teman-teman, karena lumayan banyak sekali pengulangannya, teman-teman. Wow, salah satu game di HP Android dimainkan tanpa menggunakan kuota. Oh, bisa offline, teman-teman. Ini adalah salah satu game terbaik, teman-teman, dan ya di beberapa YouTuber memainkan game ini lewat PC. Dan iya, karena saya baru memainkan game ini di HP, teman-teman. Sebagai YouTuber pemuda memainkan game ini di HP sangat gimana, teman-teman? Puas banget, teman-teman. Grafiknya sangat bagus sekali, alur ceritanya sangat bagus sekali, teman-teman. Kalian wajib mencoba game ini, teman-teman. Tapi, yap, kuatkan mental kalian, teman-teman. Okay. Saya sangat senang sekali, teman-teman. Saya sudah menamatkan game ini, teman-teman. Wow. Untuk teman-teman yang
terhibur dengan konten ini, dengan beberapa konten-konten saya sebelumnya bermain game, silakan klik tombol subscribe dan like ya teman-teman. Dan yap, saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, baik-baik saja, dan yap, bye-bye.